Benturan terjadi antara keduanya yang membuat Dragowski mengerang kesakitan sambil memegangi kakinya. Terlihat pergelangan kaki Dragowski patah akibat benturan dengan kaki Lasagna. Melihat insiden mengerikan itu, kedua tim langsung mengerubungi Dragowski dan meminta kepada tim medis untuk segera memeriksa keadaannya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya untuk menekan subscribe. Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa untuk like, komen dan share, untuk update video selanjutnya, terima kasih. Spezia bertandang ke markas Hellas Verona dalam laga lanjutan Liga Italia sebelum jeda Piala Dunia Qatar 2022. Bermain di kandang sendiri, Hellas Verona harus menyerah atas Spezia dengan skor 1-2. Tuan rumah Verona berhasil membuka keran gol lebih dulu pada menit ke-30 yang dicetak oleh Simon Verdi. Masuk babak kedua, Spezia berhasil bangkit dengan mencetak 2 gol. Gol Spezia terjadi pada menit ke-53 yang dicetak oleh Mbala Nzola. Lagi-lagi Nzola berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-69 dengan selebrasi memamerkan jersey Dragowski. Alasan Nzola melakukan selebrasi itu karena Dragowski yang merupakan kiper utama Spezia mengalami cedera horor pada laga tersebut. Dragowski mengalami cedera pada menit ke-38 saat Hellas Verona unggul 1-0. Kejadian berawal saat Dragowski berlari keluar dari kotak penalti untuk menghentikan laju Kevin Lasagna. Benturan terjadi antara keduanya yang membuat Dragowski mengerang kesakitan sambil memegangi kakinya. Terlihat pergelangan kaki Dragowski patah akibat benturan dengan kaki Lasagna. Melihat insiden mengerikan itu, kedua tim langsung mengerubungi Dragowski dan meminta kepada tim medis untuk segera memeriksa keadaannya. Dragowski kemudian ditandu keluar lapangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis. Cederanya Dragowski tentunya harus absen tampil di Piala Dunia Qatar yang tinggal beberapa pekan lagi. Dragowski merupakan kiper timnas Polandia dan dipastikan posisinya akan digeser oleh Szczesny atau Lukasz Skorupski. Hasil dari laga ini, Spezia menempati peringkat 17 klasemen Liga Italia dengan nilai 13 poin. Sedangkan Hellas Verona menempati posisi buncit klasemen Liga Italia dengan nilai 5 poin.